Pasti didampingi harus. Kalau pemeriksa udah wajib. Nggak sini nggak usah. Tersangkanya dua-duanya dibawa pakai baju. Membunuh si korban itu, kamu tahu kalau dia hamil? Tahu. Terus kamu bunuh, kamu buang. Setelah kamu buang, kamu tinggalkan gitu aja. Iya. Terus selama ini kamu kemana aja? Kerja. 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 Terus nggak ada niatan untuk menyesal menyerahkan diri gitu, nggak ada. Tiap hari menyesal, Pak, merasa punya rasa penyesalan tiap hari ada. Ya, cuma mau menyerahkan diri juga awalnya ada niat. Ya, cuma saya nggak berani, malah harus kerja terus karena saya juga punya keluarga. Itu dikubur setengah itu sengaja atau memang buru-buru atau kenapa? Kamu itu kuburin? Segitu mampunya. Oh, buru-buru ya, ya. Karena malam hari itu? Iya. Bang, kalau untuk menjalin hubungan itu sama korban itu udah berapa lama? Setahun lebih, Bang. Setahun lebih? Dan itu udah hamil? Apa karena tahu hamil itu langsung melakukan? Enggak juga. Ya kebanyakan marah-marah mulu. Hah? Marah-marah mulu. Apa minta tanggung jawab? Dia minta tanggung jawab dan marah-marah. Iya, Pak. Karena diminta pertanggung jawaban? Iya, sama marah-marah mulu. Nah, tinggal bareng nggak, Bang? Tinggal bareng nggak, Bang? Kalau tinggal bareng terus enggak. Cuma kadang-kadang saya nginep juga di rumah dia, di kontrakan dia. Gimana dengan adik yang ini? Saya pribadi dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Yang sedalam-dalamnya, saya menyesal. Keluarga Bidah Hidayah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, maafin saya. Enak mulus ya, masih bisa jalan ini. Mulus ya, mulus ya. Yo, udah sana.